Joseph, kuenya cantik kan? Yuk, capcus masuk dapur, kita bikin kue bihun kukus. Bahan-bahannya simpel aja. 200 gram bihun kering, 100 gram gula pasir, 40 gram tepung maizena, 200 ml santan, 1/4 pasta pandan secukupnya. Rendam bihun kering dengan 300 ml air panas. Diamkan selama 5 menit. Campur tepung maizena beserta gula pasir ke dalam satu wadah. Aduk rata. Masukkan santan secara perlahan. Jangan lupa tambahkan pasta pandan secukupnya. Tambahkan bihun yang sudah mengembang ke dalam adonan tepung. Campur kedua adonan hingga rata.
Tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi sedikit minyak. Mari kita kukus selama 30 menit. Angkat adonan dan dinginkan. Sekarang kita buat flas santannya. Bahan-bahannya adalah tepung tapioka, sedikit air, santan, garam. Kita mulai prosesnya ya. Encerkan tepung tapioka dengan sedikit air. Tuang ke dalam santan. Masukkan garam. Aduk rata. Masak dengan api kecil hingga adonan santannya mengental. Flas santannya sudah siap. Tuang flas ke atas kue. Bihun kukus dengan flas santan sudah jadi. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye-bye.